بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد مسلمين dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu Masjid Ismail Petra Tanah Merah alhamdulillah pada hari ini Selasa 14 hari bulan 5 2024 bersama dengan 5 hari bulan Zulqa'dah 1445 sekali lagi kita dapat teruskan pengajian kita dalam buku Dunia Bukan Syurga. Tajuk kitab kita ni Dunia Bukan Syurga. Tajuk yang kita bincangkan masih lagi dalam bab yang keempat, bab yang kelima di bawah tajuk Akaun Pahala Belum Ditutup. Akaun Pahala Belum Ditutup ataupun kalau bahasa kitab-kitab lama dia panggil as-sawab ba'dal mamat, pahala setelah kita mati. Itulah ciri-ciri manusia yang berbahagia, dia mati pahala tak mati. Ini manusia bahagia. Yang celakanya dia mati dosa tak mati. Itu berat. Tua mati tapi dosa tak mati. Sebab apa dosa tak mati? Sebab dia buat dosa yang boleh berpanjangan. Maknanya dosa fitnah pada orang, orang itu terpenjara dengan sebab kita, ataupun kita sebarkan sebaran-sebaran palsu yang tidak betul, yang menyebabkan orang duk percaya, duk sebar benda-benda yang karut ni. Jadi itu dia panggil maksiat jariah, dosa yang berterusan. Yang kita naknya, yang kita usaha nak dapat pahala jariah, ataupun selalu kita dengar adalah hadis sedekah jariah. Maknanya pahala yang berterusan, yang tak putus-putus walaupun tuannya sudah tidak ada atas bumi. Sambungan kita bagi jemaah yang ada kitab muka surat 109 di bawah tajuk kesan daripada kita tidak bekerja untuk memimpin manusia, kesan daripada kita cuai daripada tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bila amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak berjalan, maka apakah kesannya kepada kita dan juga kepada masyarakat? Ini kita tengok dalam perbincangan kita ini insya-Allah. Yang pertama, kesan yang pertama yang sangat berat ialah hati mati. Hati mati. Kita hidup tapi hati mati. Dia panggil mautul qulub, mautul qalb, mati hati. Ini yang takut. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur bernama Huzaifah ibnu Yaman. Huzaifah ni seorang sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kepadanya maklumat tentang senarai nama-nama munafik yang ada di Madinah pada masa itu. Nabi beritahu pada Huzaifah nama munafik yang ada di Madinah. Jadi dia ni pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang cukup hebat, yang cukup mantap, tapi meletakkan rasa cemas diri, bimbang, takut-takut dia tersenarai dalam munafik. Allahu akbar. Dia ditanya Huzaifah, "Ya Huzaifah, Umar ibn Khattab adalah senarai?" Ana yakin Huzaifah pun terkejut dengan kewarakan Sayyidina Umar. Kita hari ini tak beramal ke, tak kuat ibadat ke, duk berasa wali besar semacam kita. Orang yang warak, orang soleh, dia letak kebimbangan dalam diri dia. Baik, itu cerita Huzaifah.
Yang kita naknya hadis yang Huzaifah bawa ni. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Huzaifah. Kitab tu salah cerita, dia tulis KHU. Lah, buat K tulis Huzaifah saja. Huzaifah. Huzaifah ibnul Yaman. Kalau ada K itu buat. Radhiyallahu anhu, siapa ke mereka dengan ni? Soalan dia orang tanya Huzaifah. Wahai Syekh Huzaifah, seorang sahabat, siapakah orang yang hatinya mati tapi tuannya hidup? Tua hidup, hati mati. Apakah ciri-ciri orang itu? Dengar ni tuan-tuan. Takut kena atas kepala kita. Qala Huzaifah. Alladhi la yunkirul munkara biyadihi wala bilisani wala biqalbihi. Orang yang mati hati, tuanya hidup, iaitulah orang yang tidak mencegah kemungkaran sama ada dengan tangan dia, dengan kuasa dia, tidak juga dengan lisan, beri nasihat pun tidak, bantah pun tidak, yang paling dahsyat dengan hati pun tak terasa nak ingkar mungkar. Asar ini diambil daripada Mawa'izus Sahabah, menunjukkan kita betapa bahayanya orang yang tidak melaksanakan ingkar mungkar. Dalam hadis ada, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkar, siapa dia tengok benda mungkar hendaklah diubah dengan tangan, kemudian dengan lidah, kemudian dengan tak dengan hati. Walisa wara'a zalika, hati tak bergerak nak benci kepada kemungkaran ini, orang itu sudah tidak ada iman dalam dada dia. Maknanya iman yang jitu, iman yang mantap tak ada. Iman kepada Allah aslul iman mujud, tapi iman yang mantap benci pada maksiat sudah mati. Allahul musta'an. Ini yang kita takut. Timbul soalan, bagaimana kita nak tahu bahawa adanya kemungkaran? Sekarang ni celaru hidup kita ni. Mana satu benda mungkar? Sebabnya apabila kita sudah biasa melihat kemungkaran, seolah-olah kita merasakan itu bukan kemungkaran. Bahasa budak-budak lah ni, dia panggil normalisasi. Tulis ni bahasa dia panggil normalisasi ni, mana benda mungkar jadi biasa. Sekarang ni kita tengok orang wanita tak tutup aurat. Tuan-tuan pergi ke pasar, tak sedap tuan-tuan lah, anak kita sendiri kadang-kadang pergi keluar daripada rumah tak tutup aurat. Kita rasa mungkar ke tak mungkar? Itu parameter. Kayu ukur dia duduk situ. Rasa mungkar ke tidak? Nak kata mungkar pun, orang duduk tengok belakang. Nah, nak kata mungkar pun, ramah tu. Anak orang lain pun, tak tutup aurat juga. Dia main anak orang lain. Kita dalam masalah kemungkaran ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan buat macam cerita Pak Pandi. Nah, ingat cerita Pak Pandi? Cerita Pak Pandi, dia kira anak orang jatuh juga. Anak dia jatuh juga. Bukan anak ambo sorang, tak tutup aurat. Bini dia tu, tak tutup. Akhir sekali jadi normalisasi. Jadi bila satu perbuatan mungkar sudah dinormalisasi, maka tak jadi mungkar di kalangan masyarakat, tetapi dia tetap mungkar di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini takut. Macam baru ni anak tegur budak-budak balik raya kampung, panggil ayah, panggil tok ayah, panggil nenek, opah, duk joget, buat video, dia panggil buat konten. Joget orang tua ni pun, mujur tak cabut gigi tengah duk joget. Ini mana, jangan duk ikut area budak-budak kan. Dia duk main konten ni, dia panggil duk main TikTok. Yang kita orang tua ni, apa duk libat sampai ke tok nenek tu? Dipanggil normalisasi. Orang semua berjoget, kita berjoget juga. Orang melompat, kita melompat juga. Jadi tak ada mungkar. Ini bahaya. Bak aurat, orang tak rasa mungkar. Bak riba, orang pakai ambil belaka. Bak rasuah, sedikit masalah. Sebab ada akta yang boleh saman. Jadi hari ini kita kena balik kepada syariat, balik kepada dhamir kita ni. Yang mungkar, mungkar. Yang maksiat, kita kata maksiat. Kalau awak nak buat juga pun,
mesti kena nyatakan ini maksiat. Tengok kenyataan dalam buku kita ini. Kita mungkin biasa mendengar pakar undang-undang berkata, kenapa di negara barat tidak ada banyak jenayah seperti di negara Islam? Oh, dia kata kurang jenayah. Keadaan ini berlaku kerana di tempat mereka, perbuatan zina, minum arak, bercampur gaul laki-laki perempuan, bukan satu kesalahan. Rogoh baru salah. Mabuk langgar orang baru salah. Kalau sekat dia nak mabuk sore dia kecil tepi jalan tu ikut dia. Lah, dia kena itu. Jadi indeks jenayah dia rendah. Kita dalam negara Islam ni tak boleh zina haram, minum arak haram. Jadi banyak dia punya kadar jenayah tu tinggi. Jadi menurut imam sahabat Nabi yang mulia tadi Huzaifah, bahawa kelak di akhir zaman akan datang kepada manusia suatu zaman yang di dalamnya mereka lebih suka bila bersama dengan bangkai keledai daripada seorang mukmin yang memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Jadi maknanya Huzaifah kata akan mari satu masa orang duduk dengan donki hak bangkai busuk bangga lebih baik daripada duduk dengan ustaz pendakwah yang duk tegur benda mungkar. Mana pendakwah yang berani tegur benda mungkar, orang ni akan dibenci oleh masyarakat. Sebab itulah kita hari ni kadang-kadang bila nak tegur benda yang menyalahi masyarakat, kita kena terima risiko. Orang akan marah, budak-budak Facebook akan troll, macam-macam lagi. Tapi ingat, kebenaran kena kata. Sebab itulah di antara doa maksur Al-Imam Ibn Kathir contohnya, menukilkan doa daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjuk kepada kami hak benar itu benar, biar kami nak ikut. Zahirkan kepada kami yang salah, yang mungkar, yang maksiat itu mungkar, supaya kami jauhkan dia. Kalau tidak, kita tak tahu. Memang celadu kita hari ini. Tak tahu mana satu yang betul, mana satu yang salah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, kalau kita mahukan hati kita masih hidup, maka bertindaklah dengan segera. Janganlah jadi orang yang senyap dan membisu saja apabila kemungkaran berlaku. Pakat tegur. Kalau semua masyarakat tegur perbuatan buruk, insyaAllah orang akan berubah. Tapi kalau semua pakat kata, zamelon ni, alah budak-budak zamel internet. Jadi, akhir sekali, normalisasi maksiat sudah jadi, sudah biasa. Ini bahaya. Bahaya yang kedua, meninggalkan, mencegah kemungkaran, tidak berkata benar ni, apa dia? Orang yang tidak bekerja dengan dakwah ini, ajak orang pada kebaikan, cegah kemungkaran, doanya ditolak. Allahu Akbar. Doanya ditolak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadih la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar ila akhiril hadis. Demi zat yang jiwaku di tangannya, hendaknya kamu betul-betul melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita kena bekerja amar ma'ruf nahi munkar. Jika kamu tidak melaksanakan hal itu, maka sungguh Allah akan mengirim kepada kamu seksaannya, seksaan darinya. Kemudian kamu berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala hindarkan seksaan tersebut. Akan tetapi Allah tidak akan kabulkan doa kamu. Mubda'a fala yustajabulakum. Allah Ta'ala tidak kabul, tidak mustajab lagi doa, sebab kita terperangkap dengan maksiat dan mungkar. Hadis ini rawahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, doa permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah, tak kabul. Jadi bila tak kabul, orang pergi tanya pula. Orang tanya, ustaz, kalau begitu tak payah doa lah kita. Ini soalan provokasi dia panggil. Ustaz kata, bukan ustaz kata, ustaz baca. Kita lain, ustaz kata dengan ustaz baca, saya baca je. Baca pandangan ulama, baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu
Siapa dia tak ingkar mungkar, doa dia tidak mustajab. Jadi orang yang mari tanya, kalau begitu tak perlu berdoa lah. Sedap juga ayat. Ayat orang yang malah ni sedap. Jawabnya, tidak boleh. Kita mesti berdoa. Doa yang kita lakukan tidak rugi walaupun sedikit. Sebab itu salah satu ibadah kita. Doa wal ibadah. Doa itu ibadat. Contohnya pada hari ini timbul isu mengenai pakaian yang kita pakai. Masa tulis saya buku ni. Timbulnya syubhat iaitu dari mana sumber duit yang kita beli. Kain molek dah. Bukan buat daripada benda-benda yang haram. Tapi sumber kita beli dengan duit apa. Jadi para ulama mengatakan tidak ada masalah. Solat menggunakan pakaian yang dicuri pun sah solat dia, tapi tak ada pahala. Nah, bukan nak suruh curi, ibarat kata. Begitu juga dengan doa. Diberikan pahala orang yang berdoa, tetapi makbulnya doa itu belum tentu. Jadi amalan berdoa ini bukan satu amalan yang membuang masa. Jangan malas. Bahkan amalan ini diberikan pahala. Apa dia maksud ni? Maksud dia pada jemaah sekalian, kita mesti kena berdoa. Kita mesti kena berdoa kepada Allah SWT. Tak mustajab doa buat apa? Tuan-tuan kena ingat. Berdoa tu angkat tangan Rabbil fili Allahummah dini tu boleh pahala dah. Maknanya sudah masuk rekod janji Allah Taala, ud'uni astajib lakum. Mu doa aku perkenan, memang Tuhan perkenankan doa. Cuma lulus doa itu hikmah Allah Taala. Maka para ulama mengatakan lulusnya doa kita ni tiga perkara. Tuhan beri apa yang kita minta lah ni boleh lalu ataupun ditangguhkan. Dia tak beri atas dunia, dia beri di akhirat esok. Pahala kita berdoa tu ambil di akhirat. Ataupun yang ketiga, ditukar. Ada benda tak baik nak kena kita dengan sebab kita doa, Allah Ta'ala tukar. Yang tak baik tu pergi lain. Maka kesimpulan kitanya, kita baik ke tak baik, kita maksiat ke mungkar ke, tidak amar makruh ke nahi mungkar, doa mesti kena ada. Macam sehari dua ni, alhamdulillah, apabila negara kita dilanda El Nino. Tahu El Nino? El Nino ni cuaca panas. Kering kontang dah. Sangat sungai-sungai tu lah. Kita lalu sungai besar tadi, banyak pasir pada air dah. Jadi alhamdulillah pihak majlis minta supaya masjid-masjid kita ni pakai solat istisqa. Imam-imam kita pun tak berhenti-henti istisqa. Nah, kita doa ke Palestin, tambah doa lagi. Allahumma aghithna, ya Allah turunlah hujan. Tambah doa selagi hujan tak turun. Jadi alhamdulillah setakat ni masih ada lagi tanda-tanda orang soleh di kalangan kita turun lagi hujan. Kalau kita berdoa tak tahu marah kering kotel tu, mana banyak kena banyak istighfar lagi lah. Walaupun hujan turun tak belum mencukupi, tapi para jemaah banyak doa, banyak istighfar. Baik. Bahaya yang ketiga, tidak melarang benda mungkar ini, orang yang tidak bertindak mencegah kemungkaran ini akan binasa. Sebagaimana riwayatkan daripada seorang tabi'in bernama Bilal bin Sa'ad radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, dia kata sungguhnya maksiat apabila lakukan secara sembunyi maka tidaklah ia memudaratkan kecuali pelakunya. Mana orang buat maksiat seorang dia yang binasa. Tetapi apabila ia dilakukan secara terang-terangan, orang buat maksiat terang-terang hari ini, benda mungkar dan tidak ditegah, maka mudaratnya akan menimpa kepada semua orang ramai. Maksud itulah dalam hadis Nabi sebut khamsun, lima bala Allah Ta'ala akan timpakan ke atas manusia ini apabila mereka melakukan maksiat. Di antaranya, bila tak keluar zakat, hujan pun tak turun. Bila dia buat benda-benda yang mungkar, akan mari bala penyakit-penyakit yang tak ada zaman dulu. Jadi banyak. Maka memang apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku. Sebahagiannya kita nampak dengan mata kepala kita, sebahagian lagi kita dengar cerita berlaku di tempat lain.
Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita banyaklah berdoa para jemaah sekalian. Allah kata, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Yani kita minta Allah maafkan kita. Waktu kita duduk atas dunia ni pun Allah maaf. Nanti kita masuk dalam kubur Tuhan maaf. Keluar di akhirat esok Allah Ta'ala maaf. Yang melayakkan kita ke syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah. Yang keempat. Nah, ini dipanggil bahaya yang keempat. Yang akan menimpa orang-orang yang tidak baik ni apa jadi? Permulaan kurangnya pegangan agama manusia. Datangnya daripada mana? Maknanya kurang pegangan agama ni mari daripada mana? Mari daripada orang melakukan maksiat. Bila dia buat maksiat, dia tak takut ke Tuhan. Orang tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hak sedar-sedar, hak celik mata pun tak cegah. Pakai buat tak tahu ya, kerah kepala. Buat lemu kenyang kata orang. Ini bahaya. Sejarah telah membuktikan dalam surah dalam Al-Quran. Surah Al-Maidah ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat dalam kitab-kitab Zabur dan kitab Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu menceroboh langgar batasan syariat Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Maidah ayat 78. Maka kata-kata masyhur daripada ulama, benda yang benar, nah dengar ni, ini ayat motivasi. Perkara hak benar, yang hak, kita mesti beritahu pada masyarakat. Tuan, puan, ini yang baik. Ini yang salah. Walaupun tidak ada orang ikut, orang tak ikut kita cakap, cakap juga masuk dalam telinga masyarakat. Sebab dibimbangi nanti generasi yang kemudian berkata mereka tak dengar datuk nenek mereka memberitahu bahawa satu-satu perkara itu perkara mungkar. Nanti dia kata kita bimbang nanti bila anak kita membesar, benda tu jadi normalisasi, tak ada orang tegur, dia tua esok dia kata masami'na abaina fi abainal awwali, kita tak dengar apa orang tua kita cakap salah benda ni. Ni apa dia ustaz ni mari mana? Tak dengar lah. Bukan ustaz tu pula kena kata macam-macam. Dibimbangi nanti pada suatu masa anak-anak kita mempersoalkan kemungkaran yang mereka lakukan disebabkan oleh kelalaian ayah dan ibu para pendakwah yang tidak memberikan amaran kepada manusia. Jadi dia tak pernah dengar dalam telinga dia. Sebab itulah kita ni wajib hadir solat Jumaat. Sekurang-kurangnya setiap khutbah Jumaat ada isu, ada isi, ada maklumat yang kita dengar. Suruh pergi dengar kuliah, ceramah kuliah maghrib tak mari dah. Kuliah khutbah Jumaat pula mari lambat pula. Tak ada apa. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala beri peluang kepada kita hari ini berdakwah melalui media sosial, dia panggil dengan Facebooknya, dengan apa ni TikToknya, dengan alat-alat yang baru ni kita kena masuk. Sebab kebanyakan anak-anak muda lah ni duk ngaji dengan benda ni, ngaji dengan alat ni. Jadi masalahnya bila kita letak kata-kata nasihat jangan buat benda-benda gini, biasa dia akan komen bawah tu. Melalui komen anak-anak muda ni lah kita boleh tahu cara mereka beragama, kefahaman mereka tentang agama. Dia nak pergi mana hala tuju. Ini kita berbimbang. Cara dia komen tu kak, Allah. Macam orang tak ada agama kadang-kadang. Nasihat-nasihat bukan dipatuhi. Bukan pendakwah biasa. Mufti tegur pun kena. Mufti. Ana ingat mufti di wilayah dulu. Dia tegur isu Pokemon Go masa tu. Oi, dia komen bawah tu, mufti tak ada otak dia kata. Otak dia kepala lutut. Dia panggil mufti juga tapi maknanya bodohlah bagi dianya. Hak cerdik dia tu, hak tak ada hijau. Nah, itu dia panggil bahaya.
Baik, bila setiap kali kita post satu nasihat atau kata-kata ulama, kata-kata nasihat, ramai yang komen tak pernah dengar apa yang dikatakan itu. Jadi dia rasa pelik, apa dia ni? Ambil mana pendakwah ni? Ustaz ni bawa sumber daripada mana? Ajar dia sesak berkali. Ah, oh, sedak tu dia. Dia panggil lipat tu sedak. Maka kerana itulah. Dia kata aku pergi masjid tu imam tak bagi tahu, dalam khutbah tak cakap, mak ayah tak bagi tahu, tiba-tiba ada orang kata benda ni mungkar, jadi dia terkejut. Dia jadi panik. Ish, mungkar. Ha, jadi bahaya. Contohlah dengan ni. Ha, saya buat contoh ni sebab inilah alam realiti yang berlaku di zaman kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya pada musim kahwin, musim orang menikah, ramai yang menggunakan juru makeup pondan. Hai, pakaian tino dia tu. Nah, ngongek-ngongek jalan. Ha. Bila ditegur, melentinglah bakal pengantin itu. Sebab katanya ramai yang gunakan khidmat dia ni. Pakcik ni, abel ni, lama orang khidmat. Anak tu Haji tu bu, dia juga. Mak tak tahannya. Kebetulan lah, bukan tu iman kita ni. Anak tu iman ni, kau ni, dia juga. Ha, jangan main. Orang akan guna hujah. Anak ustaz, anak tok haji, anak pok imam, anak tok lebah. Pondai tu lah duduk makar juga. Jadi, menjadi hujah kepada orang untuk buat maksiat. Jangan main. Tidak ada masalah pun ramai orang guna. Sebenarnya ia bermasalah sebab walaupun dia menyerupai perempuan, pakaian dia ke, gaya perjalanannya dia, tetapi hakikatnya dia seorang laki-laki. Dan laki-laki yang bukan mahram tidak boleh bersentuhan. Sebab itu mereka tidak tahu mana benda yang ma'ruf dan mana benda yang mungkar. Nah, ini cukup berbahaya. Itulah yang sangat berbahaya. Kerana itu kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar kata, "Latanqudanna 'ural Islami 'urwatan 'urwatan man nasa'a fil Islam la ya'riful jahiliyah." Ikatan Islam akan terungkai satu demi satu apabila wujud dalam masyarakat Islam itu mereka yang membesar dalam Islam tak tahu jahiliah. Tak tahu jahiliah. Ha. Sebab dia ingat kau benda tu normal sahaja, benda biasa semua orang buat, bukan jahiliah lah. Tak tutup aurat ni bukan jahiliah, biasa. Anak orang besar pun tak tutup, anak orang agama pun tak tutup juga. Ha, pakai seluar ketat tak sedut cerita tu. Hak tukar saya baju dengan adik lagi banyak. Jadi akhir sekali normalisasi, tak ada siapa tegur, maka berlakulah huru-hara. Dia melihat orang lain boleh buat, jadi dia pun nak buat juga sebagaimana mereka. Jadi kita boleh mengatakan kemungkaran itu sebagaimana ayat yang kita baca tadilah. Ayat yang surah Al-Maidah 78-79. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang punca Bani Israel dilaknat sebab apa? Sebab kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluf. Dia tengok orang buat mungkar, dia tak larang. Besok dia pula buat. Ha, ni masalah. Allahu akbar. Awalnya dia melihat kemungkaran dan menegur, mereka awal tegur lagi nasihat, jangan buat, weh tak kena ni. Esoknya mereka yang sekadar melihat kemungkaran tak tegur, mula-mula tegur, patutnya. Lusa, dia duduk sekali dengan orang yang berbuat kemungkaran. Pada hari yang lain, dia pula yang melakukan kemungkaran tersebut. Itulah yang dipanggil peringkat maksiat yang mereka terima sedikit demi sedikit. Mana syaitan ni dia tak buat kun payakun. Dia buat cara peringkat-peringkat. Mari sikit-sikit-sikit. Jadi banyaklah benda-benda pelik yang berlaku. Akhir sekali, orang akan sembah berhala yang dulunya orang soleh. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala cerita dalam tafsir dia, kanan nasu ummatan wahidah, asalnya manusia ni umat yang satu, asal satu. Bila mati orang soleh, mati orang soleh, syaitan mari ajak, buat patung untuk mengenangi Tuan Syekh. Buat patung di masjid untuk mencari inspirasi Tuan Guru. Mati generasi pertama, mari hok kedua, syaitan mari pula.
Eh, tak kira tengok saja, ambillah berkat, gosok. Mari hok mati generasi gosok, mari generasi ketiga pula. Eh, tok ayahmu dulu. Oh, jadi akhir kali dia punya, dia panggil apa ni, setangkah demi selangkah. Akhir kali, kata di Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, maka berlakulah penyembahan berhala. Asalnya berhala tu Suwa, Yaghuts, Ya'uq, wa Nasra, nama-nama orang soleh di kalangan mereka, akhirnya dibuat patung, peringkat demi peringkat dia sembah. Nah, itu itu yang berbahaya. Jadi akhirnya kan, jadi benda-benda mungkar maksiat perlu ditegur daripada awal. Kalau tidak, dia akan merebak, membara, akan jadi benda yang musnah umat. Baiklah. Kerana itulah apabila kita melihat ada orang yang membawa ajaran yang pelik-pelik, kita cuba nasihat supaya tidak dibuat. Walaupun pada dasarnya apa ni, ada kadang-kadang orang ni kata, "Oh ustaz, jangan marah. Kita nak tarik orang ramai mari masjid." Buat apa? Panggil penceramah. Tak apa lagi. Nak suruh orang ramai mari masjid, buat pesta dalam masjid, bergendang apa benda. Orang mari malam tu, esok tak tahu mari-mari juga. Jadi kita mengatakan inilah orang panggil perubahan yang berlaku, ada kalanya memberi kesan kepada masa depan umat dalam masyarakat. Namun hari ini sedihnya apabila muzik ada dalam masjid dan melasuk melalui telefon bimbit, tak ada siapa melarang. Dulu kalau orang buat radio masa masjid bunyinya pakak marah. Lo ni tengah duduk semaya bunyi telefon dengan lagu dan duduk pun tak boleh nak marah. Sebab orang bawa belaka. Tu email pesan awal-awal lagi. Tutup telefon, silent telefon. Tak reti-reti dia. Dia pandai buka tutup ya. Pasal kebetulan pula kawan dia pun tak pergi masjid. Dia telefon masa tu. Bunyi molek. Jadi hari ni. Lama kelamaan, bukan sakat telefon masuk, alat gendang dibawa masuk dalam masjid. Ini pula jadi masalah. Asak atas halasa nak tarik minat orang muda. Okey, kali pak tua tua pun melompat juga. Oleh sebab itu, kita kena bertindak lebih awal untuk mengajak orang berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, supaya pegangan agama kita tidak berkurang, dan begitu juga supaya hati kita tidak mati. Baik, itu di antara kesan meninggalkan dakwah yang mulia ini. Sekarang kita berpindah mencari motivasi untuk menguatkan semangat melakukan kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Para jemaah sekalian, bagaimanakah kita semua untuk melaksanakan tanggungjawab kita supaya dapat bertindak dan bergerak di atas landasan yang baik? Bagaimana kita nak? Ini dipanggil motivasi menguatkan semangat perjuangan. Yang pertama, tulis yang pertama, kita kena sentiasa ingat bahawa tugas ini adalah suatu tugas yang sangat mulia. Tugas amar makruh, nahi mungkar, nasihat ini tugas mulia yang dilakukan oleh para nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan tugas orang manusia biasa, rasul, nabi semua bertugas. Berdakwah mencegah kemungkaran dan mengajak kebaikan bukan hanya tugas ustaz dan ustazah saja, tetapi adalah tugas semua kita dalam perkara yang zahir maksiat. Kalau benda hok perlu pada ijtihad, perlu pada penjelasan, itu kita rujuk ke pejabat agama. Tapi kalau benda juga jelas-jelas, budak ni berdua duduk dekat atas motor, nah, duduk main kau tepi pantai, kau tepi sungai, kau tepi rok ni, tahu belaka dah maksiat. Cegah jelah bagi nasihat, bagi kata-kata peringatan. Dak pakai tengok budak sampai lo ni. Habis bila orang campur anak baru bising. Oh. Kok mana pula ni tahu? Dia nak tahu anak tu, dia ada proses dulu. Jadi kalau kita sekat daripada awal, insya-Allah banyak keselamatan yang terjadi. Yang kedua, belajarlah daripada kisah burung hudhud, burung belatuk pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Seekor burung hudhud yang melakukan kerja dakwah mencegah kemungkaran. Dia burung, tapi burung pendakwah. Kita orang yang ada akal tak nak berdakwah, ajaib wallah. Ia mengintai aktiviti suatu kaum yang kufur kepada Allah, dan dengan sebab khabar beritanya itulah
segolongan umat mendapat hidayah Allah masuk Islam. Allah Ta'ala rakamkan cerita ini, saya tak baca cerita ini panjang. Allah Ta'ala rakam cerita ini dalam surah An-Naml ayat 20 sehingga ayat 25. Wa tafaqqadat tayr. Sulaiman duk cek burung tengok. Ai hudhud tak ada gimana eh? Sulaiman kata aku akan la'u'azibannahu, aku akan azab dia. Sebab dia ponting mesyuarat kabinet Nabi Sulaiman. Masya-Allah. Tiba-tiba hudhud masuk. Ya Nabi Allah, jangan ambil tindakan lagi. Inni wajadtu imra'atan tamlikukum. Aku jumpa seorang wanita jadi raja duk sembah matahari. Sulaiman kata bagus dia ni. Rupanya dia mati bukan hidup matuk kose, dia mati pergi cari rahsia orang buat mungkar di atas dunia. Tengok. Akhir sekali bila Balqis mari dengan bala tentera dia nak lawan Sulaiman, akhirnya wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Raja Ratu Balqis dan tentera dia masuk Islam. Siapa punca? Hudhud seekor burung. Takkanlah kita manusia yang ada akal, yang ada otak, ada kemampuan yang Allah Ta'ala beri pada kita tak boleh nak cegah mungkar. Maka inilah kata di ulama tadabur ayat ini. Tuan-tuan tanda ayat surah An-Naml 20 hingga 25. Daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa apa yang dilakukan burung hudhud merupakan suatu tindakan memanfaatkan fursah, peluang yang ada untuk menjalankan misi dakwah. Dakwah yang diawali dengan mengetahui keadaan keagamaan mereka. Ayat ini juga menunjukkan bahawa isu akidah menjadi keutamaan. Jadi kita nak didik anak-anak kita hari ini, kena jaga dari sudut akidatul ummah. Macam-macam orang boleh buat hari ini dengan adanya peraturan-peraturan ataupun langit terbuka cukup berbahaya. Jadi isu akidah yang besar, bila mana hudhud melihat suatu kaum itu terlibat dengan amalan sesat, syirik, terus dia bagi laporan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kecerdasan dan kecemerlangan berfikir burung hudhud tersebut telah ia memanfaatkan mencari berita dan khabar suatu kaum kerana ia berkeinginan untuk menyampaikan risalah Islam pada mereka, mengajak mereka kepada beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kalau kita mahu menjadi seorang pendakwah atau mahu menjadi orang yang mencegah kemungkaran, jadikanlah kisah ini sebagai satu semangat kepada kita. Jika kita lihat perkara-perkara yang mungkar, tanyalah orang yang pakar sebagai rujukan sebelum mengambil tindakan. Syekh, ustaz, imam, saya jumpa benda pelik gini-gini. Orang duduk kopo dalam hutan, zikir malam-malam dalam gelap, laki-laki perempuan bercapu, repot. Kenapa tak nak repot? Nah, orang duduk lagu ayam ke, duduk judi dalam kampung, maklum. Jangan duduk diam, tak tahu. Hudhud menyelamatkan satu ummah yang sembah matahari bertukar menjadi sembah Rabbil Alamin. Dengan sebab apa? Dengan sebab seekor burung. Allahu Akbar. Betapa besarnya pahala kalau kita boleh ubah satu ummah, satu masyarakat yang dulunya tak solat jemaah bagi solat jemaah, yang dulunya tak solat pergi solat, dulunya tak tutup aurat, dulu duduk bergiluman dengan riba, hari ini sudah tukar kepada syariah. Kita mengatakan Allahu Akbar, betapa besar mulianya kerja yang kita buat ini. Baiklah, itu yang kedua. Yang ketiga, motivasi yang ketiga, janganlah kita ikut perangai puak-puak Yahudi, iaitu perangai putablik. Dia panggil mencari helah putablik. Saya ingin berkongsi kisah mengenai orang Yahudi yang telah ditimpa bala bencana kerana telah mengingkari janji mereka. Suatu ketika Ikrimah menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan saat itu beliau sedang menangis. Ibnu Abbas tengah menangis. Ikrimah ni mari jumpa, "Ya Imam Ibnu Abbas, kenapa menangis? List lima tabiki." Maka Ibnu Abbas menceritakan ayat dalam suratul A'raf. Baca tu, suratul A'raf ayat 163 sehingga ayat 165. Yang menceritakan bagaimana pendudukan Bani Israel di suatu masa dulu
Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri iz ya'duna fis sabti istatihim hitanum yauma sabtihim. Jadi ana ringkas cerita sebab nampak bunyi isyarat azan dah masuk. Allah Taala uji Bani Israel ni hari Sabtu ikan naik duduk lepak di pantai. Hari Sabtu ikan mari duduk lepak pantai. Tapi dia tak boleh ambil. Tengok ya boleh. Boleh tengok ikan duduk lolak-lolak mai Allah gerawi dah. Kan ambil seekor dua BBQ. Oh sedap. Fresh kata orang. Tapi tak boleh sentuh. Bani Israel ni mikir buat dia rugi kita ni. Dia pun hari Jumaat dia gali lubang. Gali parit masuk lubang. Hari Sabtu ikan mari masuk ya kolam dia. Petang ikan nak keluar, dia tutup tutup jalan. Pap. Hari Ahad timba. Nah, hari Ahad timba. Apa jadi? Allah Taala ambil tindakan ke atas mereka sebab dia hilah. Kazalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah Taala uji sebab dia jahat. Jadi habislah cerita. Akhir sekali Allah Taala kata kunu qiradatan khasiin. Semua puak-puak Yahudi tadi jadi monyet belaka kerang-kerang, patut kena bak, kena azab. Maknanya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak Imam Abbas bila baca ayat ini dia menangis, dia pun buat analisa. Dia kata, aku lihat orang-orang yang melarang itu selamat. Tapi saya tidak melihat yang lain-lain disebut. Sementara kita juga melihat banyak hal yang kita ingkari dan ada hal kita tak kata apa-apa. Jadi Ibnu Abbas menangis tadabur ayat binasanya Bani Israel dengan sebab ini. Dia kata, kita banyak tengok perkara yang mungkar tapi kita buat diam, tak kata apa. Allahu Akbar. Pengajaran daripada kisah ini adalah untuk sentiasa saling ingat mengingati dalam kebaikan, kerana dengan sebab itu kita akan selamat daripada ditimpa bala oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, motivasi yang keempat, kena sentiasa ingat bahawa dakwah udu ila Allah, mengajak orang kepada jalan Allah ini adalah merupakan tanda-tanda orang yang punya marwah yang besar, kerana kita bertindak untuk menyelamatkan manusia daripada terjebak kemungkaran. Penyelamat yang paling utama, selamatkan manusia daripada api neraka. Allah Ta'ala perintah dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya orang beriman, bebaskan diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kita usahlah para jemaah sekalian, jadilah pendakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan jadi orang-orang yang mengajak manusia kepada perbalahan. Tidak. Jadi hari ini orang suka balah. Nah, isu kecil kadang-kadang, kata orang Arab, ja'alu habbatan qubbatan. Dia kata habah ni biji kecil, tapi kita buat macam dom, macam gubah besar. Isu kecil jadi besar. Isu besar kecil. Orang hina Islam, orang hina menganyi perli Nabi SAW, berapa orang bangkit? Senyap gitu ya. Tapi kalau orang hina benda-benda remeh-temeh, oh hok ni seminggu tak habis-habis lagi. Duduk main dia bagi katom, bagi tuduh, buat katun, tuduh sana sini, kita katilah keburukan yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kemuliaan umat ini dengan melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai penutup kepada perbincangan, para jemaah sekalian, jangan lupa berbuat kebaikan. Ingatlah, akaun belum tutup. Akaun ibadat kita, akaun pahala kita belum tutup. Buat ibadat, buat kebajikan, pahala naik. Bila kita mengajak orang berbuat kebaikan dan bila dia terus menerus berbuat perkara kebaikan dengan sebab kita dakwah, secara tidak langsung kita akan dapat pahala yang besar yang sentiasa mengalir walaupun kita berada dalam kubur. Mudah-mudahan kita buka akaun yang sentiasa terbuka dan mengalir dan tidak ditutup walaupun kita telah tiada. Maknanya kita ajar orang untuk berbuat baik, dia beramal dengan sebab kita ajar, kita boleh pahala. Jadi cuma ingatlah, jangan salah. Tapi kalau kita ajar orang buat maksiat, kita mati mungkar maksiat berjalan, maka celakalah manusia itu.
Anda tengok seorang pakcik, dalam hadis Nabi salah cerita seorang laki-laki ni dakhal al-jannah, dia masuk dalam syurga. Dia tengok darjat dia tinggi. Aku ni pergi masjid maya sunat 2 rakaat je tak banyak. Sedekah pun tak banyak. Puasa sunat jarang menang, tapi kenapa boleh darjat tinggi? Dia terkejut. Dia pun tanya malaikat, kenapa saya boleh darjat tinggi ni? Macam kita ni lah, kita beli tiket ekonomi kapal terbang, boleh duduk depan pas kelas. Air terkanyak juga. Kau ada anak saudara jadi pilot, nah, anak saudara jadi pramugari ke, berapa ke. Jadi Pak Acik ni pun terkejut dia tengok darjat tinggi. Dia tanya malaikat, eh malaikat, kenapa aku naik darjat? Qal bistighfari waladika lak, dengan sebab istighfar anakmu tak henti-henti kepadamu. Sebab itulah Nabi SAW mengatakan, iza matal insan, bila mati seorang manusia, terputuslah amalnya sendiri kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, maknanya wakaf yang kita buat. Ilmu yang kita sebarkan, orang amalkan dia. Dan kita meninggal legasi anak-anak cucu yang soleh dan salihah. Mereka sentiasa berdoa, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli waliwalidayya. Ini akan darjat kita. Akaun pahala belum tutup selagi ada orang yang apa ni melakukan kebaikan yang kita ajar, anak cucu kita berdoa, ataupun wakaf yang kita buat berjalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita husnul khatimah dan anugerahkan kepada kita pintu kebajikan yang tak pernah tertutup. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.